Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, KRI Dewa Ruci, kapal patroli dan tank amfibi mendarat di pantai selatan Banyuwangi. Tetapi ternyata kapal-kapal ini hanyalah replika yang dibuat nelayan untuk mengikuti lomba perahu hias dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang digelar oleh Puslat Purmar 7 Lampon. Inilah kreativitas nelayan di kawasan Pantai Lampon menghiasi perahunya saat mengikuti lomba perahu hias yang digelar oleh Pusat Latihan Tempur Marinir atau Puslat Purmar 7 Lampon. Dengan antusias, para nelayan yang selama ini hidup berdampingan dengan prajurit TNI Angkatan Laut menghias kapal-kapal miliknya hingga serupa dengan kapal milik TNI Angkatan Laut seperti KRI Dewa Ruci hingga tank amfibi marinir. Bahkan para nelayan juga membuat seolah ada pendaratan yang dilakukan oleh prajurit marinir seperti yang sering mereka lihat saat para prajurit sedang berlatih di Puslat Purmar 7 Lampon. Lomba perahu hias ini digelar di Pantai Lampon, Muara Sungai Gonggo, Desa Ringin Sari, Kecamatan Pesanggran, Kabupaten Banyuwangi, untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia.